Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel YouTube Didi Dermayu. Di tanggal 28-29 kemarin, miris ya, SLC masal cuman dapetnya 9 poin apa 9 doang gitu. Tapi ya mungkin apa namanya mungkin besok-besok karena sampai jam apa sampai 8 Maret ya mudah-mudahan ya. Nah, bagaimana untuk yang di Indonesia? Ini salah satu apa harapan yang dari di Indonesia ya. Kita lihat videonya yuk. 29 Februari sampai 8 Maret semoga dapat SLC. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin amin amin. Kak kasih semangat buat pejuang SLC pakai VT. Tadi tuh aku balas ya pakai komen ditagi dong suruh pakai VT. Pokoknya semangat semuanya buat para pejuang won, entah itu yang sekarang baru masuk belajar, entah itu yang lagi proses perekaman biometrik, yang udah cetak kartu ujian, pokoknya semangat. Jangan mikirin aduh jumlah pendaftarnya sampai 62.000, jangan mikirin itunya, tapi semangat berjuangnya. Insya Allah kalau rezeki nggak kemana ya nggak, yang penting kita berusaha. Ingat kan, usaha itu nggak mengkhianati hasil. Dan buat yang lagi nunggu SLC juga, kalau misalkan pengen segera dapat itu kitanya gimana ya, saya menjelma jadi ustazah dulu di sini, bukannya menggurui tapi kita berbagi. Jadi kalau misalkan mau cepat-cepat dapat SLC, yang pertama tuh kuncinya di diri sendiri dulu, ya kan? Kuncinya di diri sendiri, jangan suka ceplas-ceplos kalau ngomong, karena tahu sendiri kalau orang yang tersakiti itu doanya tahu sendiri kan. Jadi pokoknya semakin mendekatkan diri maksudnya, terus cara lainnya ya ngomong sama orang tua, minta restu ke orang tua. Kalau misalkan yang sudah punya istri, ngobrol sama istri, karena inget ya, istri dulu baru ibu ya. Itu dideketin, dimintain restunya yang ikhlas. Kalau misalkan orang tuanya mohon maaf udah gak ada, berarti diziarahin. Kalau misalkan saya gak punya, udah gak ada orang tua, adanya mertua, berarti mertua sebagai ganti dari orang tua kita. Pokoknya segala macam cara untuk memperbaiki itu diperbanyak lagi. Insya Allah nanti, apalagi bulan depan puasa juga kan, mendekati puasa kan, banyak-banyakin tuh berdoa. Bukannya menggurui, awas ya, bukannya menggurui, tapi sekedar berbagi. Oke, jadi pokoknya semangat. Yang lagi nunggu SLC harus semangat, yang sambil nunggu jadwal terbang juga semangat. Dan yang paling penting, yang udah di Korea juga harus lebih semangat lagi. Karena apa? Duh, Korea tuh syahdu sebenarnya, guys. Jadi kalau misalkan ada yang bilang Korea tuh gak seindah foto profil, ya kan kita kesana buat kerja, ya kan, bukan buat foto-foto. Jadi yang udah nyampe Korea, yang masih beradaptasi, di situ juga semangat. Oke, jadi ingat perjuangan kita waktu masih belajar. Pokoknya buat semuanya semangat. Oke, semangat, semangat, semua semangat. Terima kasih juga buat Kak Jenai 2002 sudah mengingatkan. Annyeong. SLC di tanggal 28 sampai 29 sangat menyedihkan sekali. Hanya 9 SLC saja yang diturunkan untuk SLC massal, padahal ini seharusnya untuk SLC massal setidaknya 100 hingga 200 SLC yang diturunkan. Oke, gitu ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Halo, my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro.